Lembaga ini menyatakan bahwa struktur gedung yang mengalami kegagalan adalah struktur sekunder dan tidak berpengaruh terhadap struktur primer. Pengelola gedung juga telah membersihkan puing-puing di Tower 2 setelah pihak konsultan menyatakan gedung BEI dapat beroperasi seperti sedia kala. Akan tetapi, konsultan juga mengimbau agar area-area yang sedang diteliti tidak difungsikan terlebih dahulu. Mengingat kegagalan struktur tersebut adalah karena dari struktur sekunder, di mana kegagalan tersebut tidak berpengaruh terhadap struktur utama gedung. Jadi secara konstruksi gedung bisa kita nyatakan bahwa dua tower kondisinya aman karena ini tidak ada sangkut pautnya dengan kondisi struktur dari sekunder yang terjadi kemarin. Nah, inilah statement yang dikeluarkan oleh konsultan independen yang telah kita tunjuk untuk menyatakan bahwa gedung bursa dalam kondisi aman dan kita bisa beroperasi seperti semula, seperti yang sudah kita lakukan pada pagi.